harta di bapak ibu kena paham, cari nak banyak-banyak, ada masalah nanti jadikan bekal di akhirat. Betul, harta ni bagi tiga je pak. Satu, harta cari nak banyak-banyak. Pertama tu apa? Untuk dimakan. Betul, yang dimakan jadi apa? Jadi najis. Yang kedua, harta disimpan, simpanlah. Terakhir, jadi rebutan ahli waris. Berapa banyak mayat dikubur sekarang? Orang tua disiksa dikubur gara-gara anak berebut harta. Yang ketiga, harta yang sedekahkan, ini yang menolong kita di akhirat. Betul? Sekarang kita fikir baik-baik, aku cari harta hanya untuk sekedar jadi kotoran, atau nak jadi rebutan, atau nak jadi penolong aku di akhirat. Fikir.